Sound karisma niku sono apa, Pak? Sound kecil mas, sound muris. Masuk. Tapi wani perih, Pak, nggih. Sound hasil tekoh pokat tekoh muris. Halo, assalamualaikum dulur. Ki lagi ngrebek markase Karisma Audio. Siki kadane, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ki lagi di markase Karisma, Lur. Mau bincang-bincang sama ownernya. Ini Bapak namanya siapa, Pak? Bapak Karyadi. Bapak Karyadi. Ini mau tanya persiapannya buat battle di Gadungan besok gimana, Pak? Persiapannya sudah siap, Mas. Sudah tinggal siap. Nunggu tanggal main. Dan mainnya. Ini dulu pertama kali keluar di Karnaval di mana? Pertama kali keluar di Slemanan. Slemanan. Ya. Bawa berapa sap dulu? 6 sap. Oh, pertama 6 sap. 6 sap ya. Oh, terus di Siman, bawa 12. Sudah 12. Iya. Ini rencananya basicnya sound-nya ini mau dibuat kayak apa ini? Sound hore atau sound gimana? Hore aja. Sound hore aja ya pokoknya. Yeah. Ya, enggak ya, perlu hore, yang penting warek. Hore. Oke, sound hore. Ini ya masuk. Untuk itu, Pak, apa speknya power? Pakai 10.2 ini. SPL nggih. Sound Queen. Oh, Sound Queen. Sound Queen semua. Speakernya juga Sound Queen semua, Mas. Ukuran 18. Oh, 18 in. Nggih, nggih. Oke, pakai apa, Pak? Pakai CLA. Siap, mantap, Lur. Seperti di belakangnya itu CLA. Ini nanti di Gadungan yang jalan santai itu gimana, Pak? Kalau katanya Mas Tony, kalau waktu jalan santai buat ngisi acara besok itu ikut, katanya ya? Iya, katanya Mas Tony disuruh pagi-pagi udah bunyi di sana katanya. Oke. Untuk buat acara jalan santai. Jadi waktu live DJ itu sudah ready di sana. Sudah, Mas. Penting. Anu, ini perasaannya gimana? Ntar kan ketemu Brewok sama Mangkasari. Perasaannya? Saya deg-degan karena saya kan pendatang baru dan di apa? Ada ketemu sama bos ternama. Lagi deg-deg, Mas. Pesannya buat Mas Bri sama Butrian gimana ini, Bos? Pesannya ya pengen kenalan aja, Mas. Salam saudara. Duluran. Iya. Pengen ketemu. Ya, ini lokasinya di Kediri. Di sana ini kan Kebon. Ini alamatnya Gadungan Timur Sanggrahan. Sanggrahan. Namanya Gadungan Timur Sanggrahan. Bapak owner namanya Bapak Karyadi. Bapak Karyadi. Sama ini Karyadi. Dulu kok bisa buat sound karnaval, idenya dari mana, Pak? Idenya dari diri sendiri. Suka pertama, ya. Pertama lihat event, mendengar suara gler-gler kepencet, Mas, saya. Iya. Berarti emang sudah suka sama sound balap. Sama sound ya, suka banget, Mas. Kami cuma ini ya nyicil-nyicil aja, Mas, ini iseng-iseng gitu. Suatu saat pasti bisa dikit, gede ya. Ya, insya Allah nambah lagi dikit-dikit, Mas, kalau amin. Ada rezeki. Amin. Semoga soundnya cepat naik daun namanya ya, Bro. Di dunia karnaval. Ini sudah siap jadi artis YouTube ya, Pak ya? Siap. Ya. Pak Karyadi embel orangnya lho. Lho, Pak pripun, Pak Karyadi? Boke ndamel teng pundi? Teng Blitar, Mas. Teng ngene sinten? Ngene. Niku Facebook. Oh, Facebook. Oh, Faiz. Sing ndamel mariku. Terus pasang speaker di sini ya, Pak? Di sini, pasang sendiri. Pure sendiri, Pak, sama kru-kru. Nggih. Sama kru-kru. Akhirnya baru sendiri. Kilor dicat iki lho.
Asli anyar ya. Mas, sampean apa, Mas? Betul, Mas. Iki lho. Sampean apa, Mas? Aku wong, Mas. Aku lho. Dicat iki lho. Asli jek anyar ya. Iki krune, krune karisma lho wonge ganteng lho. Burung payu, Mas. Wah, lagi jek jomblo lho. Lek minat monggo. Di sekolah. Suara tahu. Rek kapan kalian bisa boleh? Aku dhewe wong males ora tau diundang. Si anyar iki lho. Remaja dicat ya. Usahakan. Son Muris. Son karisma niku son apa, Pak? Son kecut, Mas, son muris. Masuk. So, tapi wani perih, Pak, nggih. Son hasilnya tekoh pokat, tekoh muris.